Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan tuh, Bu. Alhamdulillah. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Urang tiasa kumpul ngariung dina raga memperingati dilahirkeun Nabi urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng hawal Al Ustaz Sepuh Abdi. Abdi kapungkur di dieu, Bu. Ya, kapungkur. Di mulai Masjid Pangu didorong-dorong, saling dorong di dia emut abdi. Tadi panitia terus panjang lebar. Ya. Jadi kehormat panitia penyelenggara ketua RT, ketua RW, mobil khusus, pun guru-guru abdi sadayana anu tos nampak hadir di tengah-tengah urang sadayana anu sekedap deui bade wasihan ka urang sadayana tausiah. Tos siap. Tos nyanak wadahna. Tos dikosongkeun wadahna. Naon wadahna teh? Hate nu kosong. Ameh usia. Urang usia di dieu. Ya, upami pinuh leper moal katampi ilmu-ilmu atos anu bade di pedar. Bade di ulas engke. Okay. Ya. Insyaallah. Ya. Syukurin Pak Ginten meh rada katingal Pak Ketua. Margina sadayana teh tuju yang disebat generasi penerus abah ketika punggur tah didieu. Jadi nateh melangkah abdi ti alit didieu. Naon anu tos dibahas tadi ke panitia, regenerasi itu penting sekali buat urang. Urang cijagra didieu khususnya. Ya. Ulah dugi ka istilah regenerasi urang teh terputus alias potong. Teu aya didieu tanggung jawab saha. Ya. Tentuna orang tua nu aya di dieu sadayana. Sanes tanggung jawab pemerintahan desa. Sanes tanggung jawabna RT pemerintahan setempat. Sanes tanggung jawab urang sadayana di dieu. Ulah dugi ka naon hal-hal nu teu dipiharep ku urang. Ku jaman ayeuna teknologi sakitu geus cararanggihna ya. Poho ari urang mah sebagai kolot sok nuntun budak teh keur TK hukul. Padahal ketika masuk SMP kelas 3 SMP kelas 1 itu yang paling rawan di situ. Sok poho urang mah didinya. Nu paling rawan adalah kenakal remaja itu didinya. Di kelas 3 SMP, kelas 1 SMP. Karena mah hayang-neangan jati diri. Aing pangjagona biasana kitu. Abi ngalamin baheula. Pas kitu. Paong. Kantos aja ngawas di kantos kan abdi tukung si kalepet. Panitia dugi ka buruan tah ngawas abdi mah. Upami abdi kalepet panginten sami sareng pangersa cigana gitu. Abdi dugi ka buruan ngawas mah dugi teu kalepet. Bahasa abdi sepertos itu. Tadi ngaji laras tekedah tepi-tepi. Yang perlu diaji adalah diri kita sendiri. Nu disebut ngaji diri, ngaji rasa, ngaji hati. Eta nu paling utama. Teu kudu jauh-jauh.
nu paling susah geus kakuasai eta betul perkara moal aya urang moal loba urang kahayang moal loba urang angan-angan. Nah, hidup itu tinggal menjalani. Teu kudu dihoyong-hoyong. Hidup itu perjalanan. Teh jalan mana anu urang akan dipilih ku? Hiji, urang mah dipilih jalan lurus. Tuh, nu kagaduh urang. Anu kurasa urang teh siwa anu urang geus kuat. Diri urang geus kuat. Paling utama itu ya, jadi alhamdulillah alumni di dia tos biasa ngadeg di dia berkasa pidua sepuh pidua sepuh Al-Ustaz Yuhamid Abdul Hamid Pintor eta. Tapi mah tengah mana-mana di dieu we kapungkur teh kitu. Taros pajana. Beurang penting abdi di dieu. Pajana. Cijagra abdi di abdi dilahirkeun dua di Cirata, dua di Jakarta di dieu abdi tempat ameng gitu. Tempat ameng abdi di dieu. Abdi taulah sejarah sebelah paling dieu. Ya, tak asli abdi urang dia. Cek saha moal bisa, bisa kunaon? Ku keyakinan, apapun bisa. Cek Allah bisa, bisa. Nang orang obat tingkah hayang jika beliau jalani hidup, tinggal menjalani. Kuncinya adalah keyakinan, karena keyakinan merupakan rukun iman. Ada tiga ciri rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Urang atau syahadat terus dijawabkan cantah rukun Islam. Luka ini, luka abdi iya mah gitu. Luka ini rukun Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Hate nu ngabenerkeun, lisan nu ngucap. Akurkeun antara hate jeung lisan. Ketika hate urang geus akur jeung lisan, itu kehidupan. Ari kadang-kadang urang mah suka palimpang antara hate jeung bibir ge. Bibir ka mana, hate ka mana, gitu kan. Hate mah moal bisa bohong, tah ieu teu sok bisa bohong. Ya. Bibir sok bisa bohong. Itu ya. Sakitu panginten di pemerintahan desa abdi oge ngahimpo humaja panginten abdi mata boleh-boleh gitunya selalu sing biasa ngajaga dina kebersihan tohirna bersih di lingkungan masing-masing. Nah tadi lingkungan bumi masing-masing mual ayat panyawat-panyawat teman ketika orang bersih komo berenjeng lebat-lebat mah tahliya tuh mual pisan kekenaan ku penyakit orang dan gak bersih-bersih naona ya bersih hatena ketika orang gak bersih mual katingan ku penyakit lumpuh mual banyak kena ku penyakit darah tinggi mual gak bersih hatena. Karena hati merupakan diibaratkan ibarat kebun, kebon. Namun sok dibersihan teras-terasan mual ayah kala jengking, mual ayah papanting, mual ayah orai. Hari orang wada balatea tuh. Setik kaya kala jengking setik dari hati. Kapannya celetir gitu. Eh tete, tara pernah dibersihan. Korek, kumaha poe, kunaon di ustad aya kabersihan. Keur karena naon perjalanan dua macam di dunia mah. Hirup bae. Peuting beurang. Gitu kan ya? Jadinya. Lahir batin. Dua.
Tak awalnya ge dua tadi, dua kalimat syahadat teh. Iya. Hidup gitu. Jadi patokan. Tak jadi sekali deui rukun ulah jauh di rukun. Oba rukun adidinya. Tapi besok juga kantos. Hari hidup teh cina ulah jauh di parukunan. Abis besok sakat kenalin aku harus parukunan terusan. Ulah jauh di parukunan. Gitu. Tarandi awas. Gitu ya. Gitu. Anu kadua. Bagai pemerintahan desa tentunya. Sakedap deui urang rek pesta di wae demokrasi ya. Pilkada di 27 November. Aya pemilihan gubernur, aya pemilihan bupati. Hek. Rek beda-beda oge pilihan ngan ulah parasia, ngarabrim. Itu. Hek. Beda pilihan yang penting akur ukur kesariwan setelah pesta tersebut selesai mari ngariung deui ulah dijadikan lantaran satu istilahnya karena perbedaan tadi menimbulkan perpecahan di antara urang jadi abdi teh ngarep sekeri oge ker bupati, ker gubernur, ayam ke si kalayang dengan calon nanti. Biasa, dari kalayang kaya mah di ke kabukur gitu, sop si kalayong. Karena nyalamatkan orang ke dipapai, eh guys jadi masuk pohonnya punya. Poho, karena abdi kan mereka dia teh ayam setahun, mereka abdi di dia. Ya. Itu, ya aku gak punya. Abdi itu setahun di dia, nemek abdi tatih di dia. Karena naon da teh dibere dipasihan naon teh dipasihan kesempatan ku RT na tahun 18 we gitu aya ge aya sabaraha panggung RT teh ngancuk cek abdi teh ieu minggu pai geus saminggu teh ka daftarna eta 11 kata ieu we lah abdi heulakeun si Royong si mana si Bitung tak ini payun kan abdi, dah abdi. Jadi asal. Ketika ia ngulang berpang ia nak, abdi ia di nomor hijikan. Karena saya asal jadi, karena abdi asal jadi. Ya, jadi tadi, yuk, urang pupuk, urang kali urang regenerasi. Nuaya di dia penginten kenaun keneruskan. Kepemimpinan baik di bidang keagamaan, baik di bidang pemerintahan. Ari pemerintahan maya waktuna abdi istilahnya waktuna 8 tahun dan Ustaz pas 2 SK ta abdi menampi. 2 SK 8 tahun. Tetapi di sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat moal aya nu gantina di dieu. Terus cacan mawak mah pemintus ayam tots mawak ulah dugi ka putus ulah dugi ka diiseun deui artinya gagal untuk mencetak regenerasi regenerasi itu ya ulah nepi ka putus abdi di dieu mudah-mudahan keur kapayun aya deui lahir kerja kerjoyo merupakan ini adalah sejarah bagi Ciroyo karena selama sekian puluh tahun desa Ciroyo baru kali ini ayak di paling kulon diaku orang wali terus gede kata ini sejarah ya dari sekian puluh Ciroyong berdiri di paling kulon artinya jadi guru disiapkan generasi-generasi anu akan datang kanggo naon kanggo kagentos tapi dah habis bayar waktu saja oke
waya etos ya panginten di abdi sakitu dah seur keneh sebetulnya mah anu tadi teh abdi nitip di kaping 27 November wangga urang sukseskeun sasarengan pilkada pilgub pilbup ya pemilihan gubernur pemilihan bupati daerah urang urang sukseskeun di kaping 27 November urang berduyun-duyun kas dongkap KTPS nu aya di wilayahna masing-masing khusus di dia di RT atau RW 4 mungkin karena ayah nama hanya 12 TPS ya 12 TPS artinya setiap RWT hanya 1 TPS ya hak suaranya jadinya 580 sekian per TPS ya eta kenaon eta ge sami tolak ukur kamu abdi eta ya ketika kamari di angka 85% tingkat kehadiran daripada masyarakat Ciroyo taikeun 90% dari salah 100% mah asa moal mungkin itu nya karena naon seueur masyarakat Ciroyo ge aya wae di luar sakitu ti abdi hapunten anu kasuhun pilih aya cariosana kurang merengah perenah panjang teuing da teungeunaheun ka ibu-ibuna lebar teuing nya sami ka abdi anu teu raoseun lebar teuing teh wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.